Oleh-oleh adalah bagian dari budaya Indonesia, bagian dari bentuk kasih sayang, bagian dari bentuk bagaimana kita memperhatikan orang. Sudah kebiasaan gitu. Di Yogyakarta sendiri, toko Cokrotela Cake ini merupakan toko yang pertama yang membuat cake yang berbahan tepung singkong. Kemudian kaya serat dan kemudian gluten free. Spesialisasi kita adalah di assorted mini pies, jadi pie kecil-kecil yang beraneka ragam, toppingnya. Kalau menurut saya, itu disebut adalah suatu kekayaan yang kami tetap pertahankan, dan semua produk-produk yang tetap kita pertahankan dari zaman Belanda. Yang bikinan sini kan roti yang kuno-kuno itu. Kalau pakai beben ya lebih enak, lebih rasanya, lebih aromanya itu lebih. Saya melihat ini suatu kesempatan memperkenalkan, meningkatkan branding kita, memperkenalkan produk-produk kita. Mesti keuntungan ya, menurut Oma, anak-anak muda zaman sekarang bisa lebih bagus. Adalah wadah yang sangat bagus untuk para baker agar mereka bisa memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat Indonesia. Jadi saya rasa keterlibatan kami ini juga memberikan satu keuntungan di mana kami juga bisa memperkenalkan diri kepada seluruh Indonesia dan juga kepada nasional internasional mungkin.